Halo guys, halo teman-teman, nama gue Kaju dan pada video hari ini, seperti biasa, minggu lalu gue minta lu buat kirimin meme-meme apa aja yang ada sangkut pautnya sama gue guys. Dan buat kalian yang nggak tahu, meme ini dikirim lewat Discord gue. Dan buat kalian yang mau masuk ke Discord gue, linknya ada di bawah ya guys, kalian bisa langsung lihat aja. Nah sebelumnya, gue ini lagi butuh duit guys, dan AdSense gue belum gue cairin. Jadi buat nambah penghasilan lebih, gue mau main Binomo dulu nih guys. Dan kalau buat kalian yang nggak tahu Binomo itu apaan, Binomo itu adalah sebuah trading partner yang terpercaya banget guys. Jadi kita nggak usah ragu-ragu lagi guys. Nah guys, nggak usah banyak basa-basi lagi. Di sini gue udah ada aplikasinya guys, Binomo. Dan di sini bisa dilihat gue punya saldo 5.937.000 sekian guys. Dan di sini kita bisa milih aset-asetnya guys. Yang mana ini banyak banget sih guys. Terus kita juga bisa melakukan deposit di sini guys, make deposit. Nah, depositnya ini kita bisa lakuin dengan banyak banget nih guys bank-banknya yang bisa kalian pakai. Dan juga tentunya kita juga bisa melakukan trading guys. Di sini gue pilih investmentnya itu misalkan 1.400.000 nih guys. Terus kita tinggal pilih aja nih, dia bakal naik atau turun guys kira-kira. Jadi ini gue bakal prediksi dia bakalan turun sih guys. Nah, nah, kita tinggal tunggu sampai dia ada di garis merah ini nih, guys. Dan Iya, dan dia benar aja, guys, turun, guys. Dan sekarang gue dapat duit sekitar 2.500.000, guys. Dan ini bisa dilihat akun gue udah jadi 7.099.000, guys, di sini. Nah guys, selain mudah dan terpercaya ya guys, Binomo ini dia itu juga depositnya gampang banget guys. Dan buat narik-nariknya itu nggak dikenain biaya sama sekali. Terus kalau kalian punya masalah, tenang aja guys, karena Binomo ini punya bantuan 24 jam guys. Terus selain daripada itu, gue sebagai developer, UI atau tampilan dari Binomo itu sih menurut gue udah bagus banget sih guys. Nyaman dan mudah digunakan guys. Jadi tunggu apa lagi guys, linknya ada di bawah. Dan pas kalian download, kalian itu udah mendapatkan akun demo yang berisikan $1000 guys. Dan itu semuanya gratis guys. Nah karena gue udah dapetin uang tambahan gue guys, jadi sekarang gue lebih semangat lagi buat bikin konten Blackmail. Sebelumnya intro. Ngoding tiap hari bikin kepala pusing, jadinya gue terpaksa bikin konten Blackmail. Oke guys, kita masuk ke meme pertama ya. Meme pertama dari Dcap. Ini ekspresi lu ketika orang ngomong gak bisa ya, kayak gini. Oke, next meme. Meme kedua, anak yang haram, mirip Kaju anjir. Oke, pertama dia cewek, dan kedua apakah gue terlihat seperti ini? Oke, next meme. What give people feeling of power, money, status gak bisa ya. Meme ini udah dead meme, jadi not approved. Next meme. Ew, I step in shit. Apa tuh? 10k subs video gaming pertama. Nih gue yakin banyak dari kalian yang gak tahu ini apaan. Jadi kalian ke deskripsi, linknya ada di bawah. Itu adalah video gaming pertama gue. Dan itu adalah video gaming terkeren 2020. Kalian langsung lihat aja ya. Next meme. Anjir nih orang pake nama gue bang. Remember this guy? This is him now. Feel old yet? Nah kalian pasti buat juri-juri pasti tahu ini game apa kan ya. Dan menurut kalian bagusan mana guys? Yang dulu atau yang sekarang guys? Kalau gue pribadi gue jauh lebih suka yang sekarang sih ya. Next meme, founder of Gak Bisa Ya, Kevin Malik. Iya, yeah, jadi buat kalian yang gak tahu, Gak Bisa Ya itu video pertamanya itu dia yang nge-request. Dan dulu itu gue ngebuat game replika dari game Breaky. Dan gamenya itu juga udah ada di Play Store, gue udah masukin ke Play Store. Kalian bisa lihat aja ya guys. Nah ini si Kevin Malik legend banget sih guys. Abisnya kalau gak ada dia, gak ada kata-kata Gak Bisa Ya sampai sekarang guys. Oke guys, next meme. Ketika subscriber Kaju Gaming 10k tapi tanpa konten video. Wait, that's illegal. Tenang aja, di Kaju Ngegame gue udah upload video guys. Kalian langsung lihat aja tuh di videonya Kaju Ngegame. Dan besok gue juga bakalan upload video lagi guys di Kaju Ngegame. Jadi kalian buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe juga. Nyalain loncengnya guys, karena besok gue bakalan upload video baru guys di Kaju Ngegame. Next meme. Fixbox tutorial Blackmail, Gak Bisa Ya. Ya kalau kalian lihat dari jumlah viewsnya aja, views terbesar gue itu sebenarnya ada di konten Gak Bisa Ya. Tapi konten-konten Gak Bisa Ya lagi gue tahan dulu sebentar, karena gue lagi nyelesain game Bungie Fight guys. Dan itu adalah
alasan kenapa gue akhir-akhir ini juga jarang upload, guys. Karena gue lagi ngoding game yang bakalan masuk ke Play Store dan gue harap kalian semua bakalan suka ya, guys. Ditungguin aja, guys. Tapi setelah nanti game Magnify gue rilis, nanti gue bakalan bikin konten-konten gak bisa ya lagi, konten-konten challenge lagi kayak dulu, guys. Dan ya semoga kalian terhibur ya, guys. Next meme, satu apa nih? Kayu developer 1 juta subscriber. Dia edit pakai inspector kayaknya. Ya guys, kita doain aja mungkin tahun ini kalau bisa tahun ini, tapi kalau enggak bisa ya ya udah enggak apa-apa, tahun depan aja enggak masalah. Semoga tahun ini kita mendapatkan 1 juta subscriber ya guys. Doain aja. Next meme, ini Kajo. Ini bukan Kajo. Ah, untung ada meme ini. Kalau enggak gua enggak bisa bedain nih yang Kajo yang mana, guys. Thank you. Next meme. Oh, ini guys, yang dulu gua bikin petisi guys di community gua. Kalian mau dipanggil apa? Jewelry atau Kanjut People? Dan terakhir kali gua lihat itu skornya itu lebih gede di jewelry, guys. Kayak 50% lebih, guys. Yang Kanjut People cuma 40%an dan sekarang ini udah 50%, guys. Gila. Nah, coba kita langsung lihat aja ya, guys. Per video gua ini dibuat, petisinya itu menunjukkan kalau kita lihat dulu community. Wah, anjir. Gila, pasti 50% guys. Jewelry sama Kanjut People. Dua-duanya sama-sama 50%. Wah, gila. Sangat sengit ya buat mempertahankan nama jewelry sama yang mau ganti jadi Kanjut People. Hebat. Next meme. Ketika viewers Kajo lihat intro Kajo, "Woi, Kanjut." Anjir. Dulu itu sebenarnya sebelum gua tahu arti kata Kanjut itu apaan, gua kayak yang lucu aja kayak Kajo sama Kanjut mirip-mirip lah ya. Tapi setelah gua tahu arti kata Kanjut itu apaan. Dari Kurniawan. Delete this now. Okay, next meme. Banjifike 2. Who are you? Banjifike 1. I am you, but forgotten. Buat kalian yang masih main Banjifike 1, noobs. Tungguin nanti di Banjifike 2 ya, guys. Karena Banjifike 1 udah gak gua apa-apain. Next meme. Kanjut People, kami lagi rame dari lu. Lu gak tahu sama kita. Lebih rame kali, kami lebih rame dari lu. Lu gak tahu kita. Gua Jewelry. Enggak, Kanjut People. Kenapa? Gua. Oh, Jojo Aura. Ini tapi nama muka gua jelek banget, anjir. Tapi yes, gua bersama Jewelry-Jewelryku. Buat kalian Kanjut People, noob. Kanjut People, upgrade. Kanjut Empire. Okay, Kanjut Empire. Fuck gua back. Lama-lama ini jadi Kanjut Planet, kampret. Next meme. Trash, Banjifike 1. Yes. Buang aja guys, kalian uninstall aja gak masalah gue Banjifike 1. Next meme, netizen perbaiki Banjifike 1, Kajo no, Kajo Banjifike 2, yes. Bug Banjifike 1 bakalan gue perbaikin, tapi ada di Banjifike 2. Jadi kalian tungguin aja ya guys, masih gue proses kok. Dari kemarin gue gak upload video itu, bukan gara-gara gue males, tapi gara-gara gue lagi ngoding aja guys. Next meme. Okay, sekarang kita bakalan baca-bacain komentar kalian dari YouTube gue ya guys, komen-komen di YouTube. Okay, ini dari si Evil Gaming nih. Bang, saran gue setiap backgroundnya dikasih sound effects bang. Misalnya background hutan dikasih sound effect angin. Bagus juga. Ini btw kita lagi ngomongin Banjifike 2 ya di video gue yang kemarin. Dan di situ kan ada gue udah nunjukin dua lokasi guys. Pertama itu ada di dalam penjara di jail dan kedua itu ada di hutan-hutan gitu. Dan dia bilang kalau di hutan itu dikasih efek-efek sound effect kayak gitu dan juga nanti mungkin ada kayak ada lagu-lagunya juga ya guys. Tapi memang gue mau buatnya kayak gitu sih nanti bakal ada sound effect guys. Jadi masukannya bagus, tuh main ada masukannya bagus. Okay, next meme. Okay, next question. Bang, buat alur cerita bang biar seru gitu sama ada teka-teki dan ada boss battle. Kalau alur cerita sebentar. Kalian tahu apa ini guys? Ini adalah gambaran-gambaran alur cerita di Banjifike 2 guys. Dan ini masih rahasia, gak boleh gue kasih tahu karena cerita dari Banjifike itu bakalan mind blown guys. Ya semoga aja kalian suka sih sama ceritanya guys, karena ini bakal mind blown. Gue pribadi gue suka banget sama alur-alur cerita kalau di film gitu ya, mind blown guys. Jadi yup, ini masih rahasia, nanti kalian mainin sendiri aja ya guys. Next, komen. Coba streaming coding buat game bang.
Oke. Jadi sebenarnya banyak banget yang minta gue streaming-streaming lagi karena dulu gue pernah live streaming 12 jam nonstop. Gimana kalau gini aja? Di 500 subscriber, gue bakalan live streaming 24 jam nonstop bikin game. Gimana guys? 24 jam di 500 ribu subscriber ya guys. Jadi tungguin aja sampai 500 subscriber. Gue gak akan tipu-tipu karena dulu gue pernah bilang 12 jam nonstop dan itu benar-benar gue lakuin 12 jam nonstop guys. Yaudah guys, gitu aja episode Makmal pada hari ini. Thank you banget yang udah nonton guys. Dan mohon maaf kalau gue lagi jarang upload ya guys, karena memang lagi nyelesain baju fight dulu. And ya semoga gamenya cepat kelar, jadi kalian bisa mainin dan gue juga bisa bikin konten-konten yang banyak kayak dulu lagi guys. Oke guys, thank you for watching and see you guys in the next video. My jewelry, bye-bye.